Campur banyak. Campur banyak. Ngambil pipinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Nah, jadi di hari ini ataupun di video ini kita bisa untuk menyempatkan diri untuk ke kebun umbi baru. Nah, tapi kita tidak kerja apapun dikenakan apa? Besok itu di rumah itu mau ada acara untuk yasinan teman-teman. Nah, jadi saya itu setiap malam Jumat itu saya ikut jemaah yasinan. Nah, jadi kita Jumat ini kita yang nariknya teman-teman, jadi yasinannya di rumah kita teman-teman. Jadi di sini saya tidak sendirian, di sini ada lama tuh, karena itu ada Bung Yuta juga. Inilah pegang mah, kita ambil itu dulu mah. Ini jagung dulu. Sini. Kita ambil jagung kita dulu mah. Cabai ini sudah matang nih saya tanam. Jadi kita akan panen-panen cabai juga, teman. Nah, dan di sini juga apa? Padi kita, teman. Padi kita gagal panen. Nah, ini ampas semua, teman, dan juga diserang burung pipit. Apa itu apa enggak ada isinya, kosong. Kalau kita tanam jagung lagi ini kita beli lagi teman-teman, jadi ini sudah bisa untuk kita gunakan untuk bibit lagi. Ini ada satu lagi sana aja Pak. Anginnya jelas sekali. Dari panen ini kalau kena hujan ini basah teman. Oh, ini mah. Nah, ini pada kita sudah limutnya sudah muncul lagi. Nah, ini talinya. Tali sekali ini bisa putus teman. Habis ke apa? Kuatnya angin itu. Nah, jadi pondok kita ini tidak lama lagi kita meneruskan pembangunannya. Dikenakan apa papannya itu sudah ada di apa di depan saungnya Bang Iwan teman. Jadi kalau nanti kita akan apa menyusun papan itu, tapi bukan di konten ini, konten yang lain-lain yang lain. Eh mas, ini mas ada juga mas, bisa bisa ini. Nah, teman. Panen. Kamu mau tidak? Ini jagung. Mau. Ah, ini. Ambil sendiri aja. Apa banyak? Buat bibit. Untuk bibit. Kalau beli kita nanggung, kita beli. Mahal, ini 90 itu. Itu tidak sampai setengah kilo ya. Tidak sampai. Setengah apa? Tapi kok kamu ambil? Dua. Nanti kita kasih Bang Iwan kalau dia mau, kita kasih juga. Sebenarnya ini tidak banyak kita bibitnya, rencananya kita mau masak di kebun. Wah, ini apa ini? Ini udah banyak seperti ini lah bibit ini. Bagus ya? Iya, kita masak di kebun, tapi kita nggak sempat kebun umbi. Teman-teman, ini bibit banyak, ini banyak satu aja ya, banyak dua loh. Nah, jadi kita lanjut lagi untuk panen itu sungguh di roba banyak yang kita panen juga. Ini pasti ini sungguh di roba
Udah termancam. Akan dah selero. Tunggu diro teman-teman. Simpan nanti di kelupaan. Jadi dewa ini. Tunggu sendiri ini sini. Tahu ni apa? Kita agak sabar lagi untuk dewa itu tumbuh teman. Ya, nampak sini langsung tumbuh. Ya. Kejadiannya teman. Gagal panen. Jadinya gagal panen. Benderanya merah putih. Depan. Oke, ini dapatin ngecewi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Ini ada ceritanya, teman. Keluar. Tung kedero, mulut muncul makan tak selero. Banyak kan. Ada juga tung kedero, banyak itu merancaro. Juga itu masih kejahatan. Ini banyak anak tambah itu. Sama senang. Banyak rezeki. Nah, ini belewa kita ini harus mana yang dipinjam. Nah, ini kita tanam itu, tapi dimakan hama. Makannya juga gagal nih. Ini saya tanam lagi, ini gagal semua. Hebat, tapi bisa tumbuh terus ya, Pak. Tumbuh saya ingin. Tumbuh sendiri, Pak? Iya. Ini sudah setelah panen. Ada busuk-busuk. Mengari aku di sini. Menanti. Bang dulu. Ini bang cempoka. Cempoka. Ada lain daerah, lain nama. Iya. Ini untuk mata bagus. Mata. Ini kali belum dua. Jangan ini wi aku. Terong rimbangan dipanen, Bang Jack. Tumbuh liar di tengah kebun. Kalau memang sudah rezeki, jangan takut takkan tertukar. Biar enggak stres aja ya. Iya. Hibur-hibur aja. Wes, tadi gagal panen. Ini stres ini, kalau stres. Mangka gagal panen, hidupnya tidak enak makanya. Salah kita tadi. Ke kebun. Sudah. Banyak ini mau ambil sih, Mas? Banyak. Nah, ini kita panen cabai. Di sini ada cabai. Cabai, Bang. Ya, ini cabai. Ini cabainya, teman. Nah. Rumput langsung panen. Cabainya. Mantap. Roti cabai campur banyak campur aja nanti orang rumah lurus ya. Nanti ibunya kenal lurusnya dari rumah itu tidak aman. Ini kita sempat sudah mati semua. Tinggal kita panen lagi teman. Ini saya nanamnya dulu, bibitnya kecil-kecil sekali. Satu tunggu ya. Tidak ada juga yang berbuah di apa
di tempatnya di Semayan sebelah sana. Sampai satu atau dua ngomongnya ya. Saking banyak buahnya teman. Ini ume teman-teman, bukan ya. Kebun, bukan petani juga. Iya, ini ume. Ume teman-teman, ume itu ya gini caranya. Ada ume. Jadi sudah ditanam dan terus ya udah tinggal panen. Mumpung juga belum ada waktunya untuk bertani. Ya. Kalau bawa ume bisa sambil kegiatan di desa, sambil bawa ume, sambil kerja yang lain-lain. Ke kebun ya kebun aja. Nah, lumayan. Di sana ada lagi. Nah. Ini kalau cepat, nanti semua. Tuh. Wah, ini bagiannya. Ini mama. Bagiannya. Ini tanamannya ibunya Afnan, teman. Ini tanamannya ibunya Afnan ini enggak setempat. Di mana-mana ada. Ini labu kita sudah menjalar. Ini panen cabai. Panen cabai di Semayan. Enggak, teman-teman. Ini cabai di Semayan. Kenapa situ itu apa hari enggak hujan-hujan, jadi kita pindah, jadi timbulnya ini dia berbuah di Semayan. Ku ingin kau menjadi nah dapat sama cewek masih juga tapi sambal tiri cung kediro. Sambal tiri cung kediro. Naja situ no. Situ ber. Oh ya ini. Senang mengami. Sambil masih cium. Cabai lagi. Jadi cabai ini teman-teman kena penyakit gosong. Gosong sebelum matang. Dia nggak tahu penyakitnya apa. Sekarang ini musim hujan ya kan, udah siang. Ya, yang panas itu kan ya lagi apa panas itu. Jadi ini padi Bang Jack ini pure teman-teman, bukan semuanya bahkan pipit ya. Ya. Memang dia ampe. Ampe. Tidak benas. Tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Benar tuh. Bukan dimakan itu bukan, pipit bukan. Pipit. Memang pipit ada. Pipit ada, tapi memang padinya gagal. Gagal. Enggak nah, benar tuh. Ini masih utuh. Ini dekat, Mas. Dekat, Mas. Nah. Enggak ada isinya banyak ya? Iya, tuh. Ini masih utuh. Kempes. Nah. Ini paling dimakan pipit itu nah, ini. Ini ada bekasnya nah. Tuh, ini kosong, teman-teman. Kosong. Enggak berisi. Mampir ya. Rezeki belum rezekinya ya, mungkin rezekinya suka tempat lain. Biarlah semua berlalu, kita ingin menerka perasaan ini. Ia kan lepas ikhmal yang berlalu, bunga kan mekar.
padi. Ini kalau dibersihkan lagi bagus lagi ya. Ini udah gagal panen ini padi. Kosong banget. Wan-wan, kalau mau salah kita panen. Nggak mau ada salah di rumah. Hasilnya teman dari banyak juga. Akar penuh karena kau kaya dak. Ah, sudah kangen TV donjek. Iya, sudah kangen mau bikin. Nampak semua teman-teman. Apa yang ini kita jang? Ikan rotan. Rotan ya. Ya. Ini ada tubuh telur. Wow. Dari situ mah, sila mah. Den. Padin tubuh telur dulu teman. Eh, tubuh telur ini mudah, ini tak ada hamanya. Ini pada banyak ini? Ya. Gak ada isinya nih. Iya. Kalian apa nih teman-teman namanya? Seling. Ini belum ya? Ada itu. Oh, dia punya tebu, teman-teman ternyata. Ini tebu saya. Ini teman. Jarang saya expose kamera itu. Belum. Belum. Oh, ini singkong jumbo. Ya, ini Bang Deka ini. Tekan.
ini kebun. Nah, ini kalau penanam kebun bisa untuk makan tebu ini. Oh. Nah, banyak. Oh. Tebu mana itu, Mas? Di mana? Tebu kapo ini. Dengar, tebu kapo kata kami. Jadi banyak ya kalau berkebun ini tetap tanam aja ya. Iya, yang penting ditanam nanti urusannya. Oh, ini contohnya aja ya. Iya. Tuh. Anaknya banyak. Itu nah kalau bumi itu. Tadi kita berkebun tadi. Tuh. Tapi kedil ya, Dak. Kecil. Ini banyak cabai tadi ya. Tanaman baru. Yang pertama terong udah panen. Ya. Sekarang itu cabainya kagak panen. Pintar tadi. Kebunnya dipagar sama singkong tadi ya. Jadi ini petani yang pintar. Biar tahu batas aja. Mana kebun singkong, mana kebun cabai. Cerdas, tadi cerdas. Oh, ini besar ini. Ini lupakan nanti bisa untuk digiling ini. Ke tempat apa? Iya. Banyak tebu. Itu harga apa? 1 liternya 5.000 ya, kan? 1 liter. Penggilingan. Nah, teman-teman, ini rasanya kita panen singkong. Singkong, ayo ke singkong. Singkong. Let's go in. Singkong. Ada satu batang. Satu batang. Satu. Oh, potong dulu. Ya. Belum berisi banyak. Belum. Ada. Besar juga. Besar juga. Pokoknya besar. Berisi. Mantap. Mohon. Ini batang ini. Airnya cabut aja ini biar enak. Ya, ini warna. Nah, ini juga buat buang ini. Atau mobilnya. Oh, alhamdulillah ada mobilnya. Tak kagum sih mobilnya lah. Santel baik nobi kak pas jangan tak baik
ubi tumbuh lambahan baik dak. Heeh. Lah jantung. Kami kita ikan. Ini jauh mah. Ini sudah, ini sudah. Ya situ oke. Akal kan? Nusuk deh. Ted. Ted akar. Ini apa tak? Ini ubi tahunan ini. Dari jenisnya ubi ini. Karena isinya masih kecil. Ini ubi tahunan. Ini tahunan begini. Oh, dia apa namanya? Di Malaysia mungkin banyak. Itu. Ini kalau. Ya itu nah. Di Malaysia. Di rumah bahu itu. Nah, ini pasang nih. Nah, bahu sini. Patah. Banyak patah. Yang ini semeter enggak? Enggak. Nah, jadi kita panen singkongnya. Sudah dulu, teman. Mas. Kita ada kegiatan lagi lain kita juga. Singkongnya ini belum layak panen. Kecil, belum cukup umur. Umur. Kalau direbus ini sih enak banyak ya. Ya ini lah pas direbus tuh. Kalau untuk di itu dibikin kugi. Macam-macam. Empat macam ini saya itu singkongnya. Jenis. Empat jenis. Baslen. Belum beli semua. Di tahun ini. Di tahun ini ya. Tahun dulu baru. Panen. Jadi udah di boxing orang. Iya. Sudah tanam ini. Sudah 3 kali di rumah. Mau beli singkong.
lenesu kalau orang ngejek. Eh, orang besar lenesu kalau. Oh, ya, tak mau lagi sudah beli tempat lain katanya. Kalau habis ini. Ada 10 kilo ngejek. Ada. Ya. Ada enggak? Ada. Kalau untuk keripik bagus sih. Ini aneh sih kalau lagi dong. Ini kan buang sia-sia. Kurang banyak itu, takut kurang nanti. Ambil lagi. Ya? Nanti dimana? Hah? Cukup banyak sepuluh gitu, nanti dimana? Nah jadi ini ada sekitar 10 kilo tapi untuk kita makan di rumahnya nggak ada, kita kali itu satu pokok lagi. Jangan orang banyak ya? Iya, jangan orang. Jadi gimana? Itu, itu gue. Yang paling gue. Berapa besok lah? Coba ini nyelip. Ini lebih suka kalau nggak diambil. Buahnya yang matang. Radak tonton. Woi, besar mencik. Besar kan? Saya yakin kalau ini besar. 3 isinya mencik besar. 4, 5. Hah? 5. Itu 3, itu 2. Ular ini banjek. Aneh. Ulat bulu. Ulat ini biru bisa. Ini bisa sangat sekali ini. Iya. Kalau kena udah. Tuh kelihatan. Kita ini. Nih. Atas sedikit. Besar ini nih. Ini baru layak panen ya. Nih, ya, panen. Tempatnya juga bagus ya. Tandukan. Kau luar ya? Ini dia tarik abu ini. Tiga kan dapat kan? Tidak. Baik. Dah banyak cukup ya? Cukup. Hanya tak berapa, tak nilai kilo ya? Ini kak Bipin lagi. Itu lah ya. Dan kali ini dulu ya. Mainnya ya, bahat. Oh, lama semeter. Oh, lebih semeter, semeter pas. Oke. Ya, kecil. Em. Nah. Ini kayu banyak yang patah ini. Tuh, kayu. Buang. Ini patah pas di sini. Potong kalau itu ya. Potong. Bisa. Tiga ya. Ini dua. Ini kali ini cukup lah ya. Ya. Sama kanan sama mau dimasak. Tadi ngapain tadi? Kayak rumput ya. Tadi pintar kali orangnya tanam pagar ya. Singkong pinggiran jadi tahu batas kebun
cabai. Mantap. Pedas. Aduh, pedas. Cabai, ini kandungnya singkong, ini kebunuhnya baru. Angkat. Nah, jadi ini hasil kita panen-panen. Ini ada cabai, campur sari, campur sari, sama ceri, cempaka. Buka campur. Ini ada Pak D. Kolek apa Pak D? Kolek apa? Kolek rumput. Tadinya cari rumput katanya. Panen Pak D? Panen. Ada busuk tapi. Ah, nak kena penyakit juga Pak D. Apa? Oh, kurang dan 2 kilo. Aku tidak iwan kayak aku make paling 1 pon. Terus disarat anjing kemana-mana. Ay, berabur. Ah, berat enggak? Berat mahal ya? Ah, 50. Ini 50 yang 2 kilo. Ah, ini 10. Ah, 10 singkongnya. Coba di peradanya di kali itu cewek anjing. Gugup. Yang mati ya rada. Dari mana bikin ini banyak? Hah? Oh, di kebun sawit sana. Ini. Ya. Oh. Ubi hitam tadi. Kalau itu ubi itu. Apa? Ubi. Ubi yo. Hitam. Ubi hitam yo. Kata kami ubi hitam tadi. Kalau di dalam tanah ubi. Terima kasih Bang, udah bantu Bang. Hah? Terima kasih. Ayo. Ini kita sudah dari pondok dan juga sepeda motor kita di sana tadi, Mas. Ya. Iya. Jadi kita mau ke tempat pondoknya Bang Wilka dan juga kita akan membantunya apa untuk panen si kebunnya juga ya tadi. Nah, jadi video ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Jika ada sikap perilaku kami kekepan di dalam video ini, kami di sini semuanya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video saya sederhana, silakan subscribe, komen, like, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah, jadi sebelum ini kita tanda diri dulu, Bang. Dem. Ya.